Assalamualaikum, it's Mila Lashkin. So sebelum kita mulakan dengan video kali ni, please make sure korang bagi like, subscribe and comment. Jangan lupa share dengan kawan-kawan korang. And jom kita start dengan video kali ni. Okay, macam korang tengok dekat title, korang pun boleh nampak yang hari ni Lai nak unboxing barang-barang. Bukanlah unboxing, nak tunjuk dekat korang barang-barang yang Lai beli. And Lai rasa wajib untuk Lai share dengan korang barang yang patut korang bawa untuk korang bawa pergi college and hostel. Okay, so sebenarnya kalau Lily pun nak masuk hari Ahad ni, 15 hari bulan tak silap. Hari Ahad 15 eh? Tak ingat lah. 15 hari bulan, Lily akan start my degree. So, that's why Lily beli barang-barang ni. And Lily rasa benda ni adalah keperluan dan kewajipan yang korang kena ada kalau korang duduk dekat college. Okay, so jom kita start video kali ni. Lily akan start video ni laju sikit. Lily akan tunjukkan laju sebab banyak gila barang. And Lily nak tunjuk dekat korang semua sekali. So Lily nak buat cepat-cepat laju-laju and Lily akan tunjukkan satu persatu dekat korang, okay? Okay, so the first bag dekat sini, tengok dah terkoyak dah ya. First bag ni Lily beli macam fiber punya kain ni sebab untuk lap nanti kita dah nak masuk uni kan. Mesti nak kena lap meja, lap katil dulu. Dan Lily beli botol ni. Botol ni Lily nak letak softener sebab Lily malas nak pergi tandas toilet setiap kali Lily nak bawa macam besar-besar macam tu. So kita letak dalam ni biar kecil sikit. So muatlah untuk berapa kali guna kan. And then Lily beli torchlight. Torchlight ni penting sangat kalau korang duduk hostel sebab kadang-kadang hostel tak ada electric. Dan kadang-kadang tiba dia blackout. So korang memang perlu benda ni. And jangan lupa beli bateri sekali, okay? Dan Lily beli kunci locker. Kunci locker ni pun penting kalau korang duduk college supaya barang korang tak senang hilang. Okay, so normally kalau kita nak pergi kelas, korang masuk semua barang-barang berharga korang dekat dalam locker and then korang kunci. Okay, kemudian Lily beli ni scissors sebab senanglah nak buat apa-apa kan. So adalah extra kat sini. Dan jangan lupa sikat. Sikat ni mesti penting untuk semua perempuan. So Lily dapat jumpa sikat mana perempuan yang comel ni and Lily memang grab terus. Lepas tu beli dekat Eco juga bateri. Lily beli biasa je sebab nak bawa pergi hostel. So bolehlah tukar-tukar kan. Kalau habis tukarlah, habis tukarlah, janji ada. Okay, kalau korang tengok vlog Lily, Lily tunjuk yang macam clear tu kan. Tapi Lily tak beli yang tu sebab bila Lily try rasa dia macam senang pecah. So kalau terjatuh ke apa, dia senang pecah. So Lily beli je yang warna putih ni sebab nak samakan semua tema barang-barang Lily. Tak dilupakan juga, korang mesti kena ada sabun ataupun berus pencuci baju. So kalau baju korang kotor ke, korang boleh berus-berus, tak payah pinjam dekat kawan, okay? And then yang ni pun penting juga. So bila kita mula-mula nak masuk college nanti, korang mestilah nak kena kemas-kemas, bersih-bersihkan kan. Sebabnya nanti dah lama tak college tu tak orang masuk. Jadi meja and kita punya kartu mesti berhabuk. So korang mesti kena beli benda ni. And benda ni pun bagus juga. Macam kalau contoh ada sampah sikit-sikit kau nak sapu ke, tak payahlah ambil sapu penyapu yang besar-besar kan. Korang guna yang kecil-kecil ni je. And then tak dilupakan juga hanger. Lily dapat jumpa hanger warna putih tapi dah agak kecil. So memandangkan baju Lily banyak je sebab kola sampai ke atas, so Lily beli je macam ni. So why not kan. And then Lily dapat banyak juga, ada dalam 2, 4, ada 8 korang. So Lily beli 3. Okay, so untuk baju yang agak besar, Lily beli yang jenis besi macam ni sebab mesti ada certain baju yang jenis kola besar kan. So Lily belilah yang ni. Yang ni memang besi betul. Yang ni Lily dapat 5 untuk satu ni. Lepas tu Lily ada beli juga hanger ni yang warna macam baby blue ni. Lily nak cari hanger yang macam ni warna baby blue tapi tak ada. So kita beli je warna putih. Yang ni Lily dah yang ambil yang besar sebab yang ni Lily macam nak letak sidai Lily punya telekong ke, Lily punya towel ke. So dia besar kan. Dia tak adalah kecil sangat. So sesuai lah untuk baju-baju yang agak besar ataupun macam benda yang agak berat. Okay, benda ni penting ya korang. Kalau korang duduk hostel, korang nak sangkut korang punya bag ke, korang nak sangkut korang punya towel macam malas ke kan, korang beli je yang ni. Yang ini dia akan jimat ruang sebabnya dia macam satu
macam tu je. Kalau macam hook yang punya panjang macam tu, dia akan ambil banyak ruang yang nampak serabut kan. Tapi yang ni satu je. So korang kena faham ada kemas lah. Yang ini boleh cover sampai 5 kg. Dia kuat. So don't worry. Baik, korang tak kalah sampai 1 kg kan. Mestilah ringan je. So korang boleh beli yang ni, okay? Okay, bila kita masuk asrama, korang mesti beli hook ni. Sebab hook ni akan memudahkan korang nak letak barang korang ke wire, ke kabel, ke everything. So nampak kemas. And bagi Laili, tips dia, kalau korang nak kabel korang jadi kuat, korang lekatkan dia dengan glue gun. Kan macam ni dia ada bagi gum kan, jenis cabut macam tu. Tapi no, korang cabut gum dia tu and then korang letak glue gun, baru korang tampal dekat dinding. Baru dia jadi kuat and tahan untuk yang berat-berat sikit lah kan. Okay, lepas tu Ali beli macam box ni. Yang ini dia nak letak macam serbuk punya sabun, sabun serbuk. Sebab dia tak suka jenis guna yang liquid. Sebab bila liquid, dia akan rasa banyak penggunaan dia dan rasa jimat. So kalau korang rasa jimat, korang guna je sabun serbuk. So Ali beli bekas ni untuk letak sabun serbuk. And dia agak kuat and agak senang untuk buka. So okay lah kan. And kalau korang tengok dekat vlog Laili, Laili ada tunjuk. Laili suka gila bekas clear macam ni. Memang cantik sangat-sangat. And this one harga dia RM2 je. Ini boleh lah korang nak letak korang punya skincare ke, ataupun korang nak letak barang alat tulis korang atas meja belajar korang ke. Cantik lah, memang cantik. And then Laili beli basket ni. Yang ini Laili nak guna untuk letak barang-barang mandi. Laili tak nak beli yang terlalu besar and tak nak yang terlalu kecil. And then Laili kalau boleh nak yang boleh kita sangkut, nampak tak macam ni, dia ada tempat penyangkut kan. So nanti dalam bilik air, korang bolehlah sangkut dekat belakang pintu bilik air korang macam tu. So nanti dia tak adalah macam korang letak kat bawah jadi basah. So korang boleh macam keringkan lah benda ni kan. Dan Laili beli pencuci pinggan ni sebab mesti kena ada, okay. Dan Laili beli juga plastik sampah yang bau strawberry ni. Tak tahulah ada sebau ke tak, so kita beli je. Okay, lepas tu benda ni pun penting untuk korang. Sebab kita akan ada banyak sangat-sangat kertas and banyak sangat-sangat file yang korang perlu simpan. So file macam ni memang sangat penting kalau korang dah nak start belajar dekat kulit. So bila korang dah asing-asing macam ni, setiap sem kan, so korang akan dapat divide kan. Oh, yang ini untuk kos ni, yang ini untuk subjek ni, yang ini untuk ni. So tak adalah jadi serabut-serabut sangat kertas tu. And yang ini Laili suka sebab dalam dia jenis yang plastik yang masuk macam tu, bukan yang jenis clip tau. So kalau korang jenis tak ada clip tu, tak adalah korang nak perlu beli benda extra yang lain. So yang ni korang just letak je kertas kat dalam ni. Okay, lepas tu Laili beli juga pinggan. Kenapa Laili beli pinggan macam ni? Sebab pinggan ni macam ni, korang boleh makan untuk yang bersup, makan yang kering. So tak payahlah bawa banyak-banyak mangkuk, pinggan lah, macam-macam benda kan. So korang bawa je macam pinggan macam ni. And then yang ni pun korang boleh dapat dekat Eco juga. Yang ini korang macam dia akan pakai macam ni tau. Haa, cermin. So nanti kalau korang nak pergi kelas, korang dah masuk dalam surau, nak solat, nak pakai makeup balik, nak tengok cermin, ah tak payahlah berebut nak kongsi cermin yang besar-besar tu. Korang ada cermin korang sendiri. And then nail clipper ni pun penting untuk korang bawa pergi college, okay? Jangan pinjam dengan orang lain. Kita tak tahu kuku orang lain banyak kuman ke, ada infection ke. Korang bawa sendiri and guna dengan diri korang sendiri saja. Lagi dengan musim COVID sekarang, jangan share benda-benda yang melibatkan hygiene macam ni. And then jangan lupa juga beli macam tempat letak paper ke atau file-file korang. So meja belajar korang akan jadi kemas. Lain tak beli banyak, saya beli satu je sebab saya rasa tak perlukan banyak-banyak pun. Macam satu barang, dua barang tu boleh lah. Okay, lepas tu marker macam ni pun penting, yang permanent punya, supaya setiap barang-barang korang, korang tulis nama. So kalau hilang ke apa, korang boleh senang cari. Okay, jangan biarkan dia tak letak nama ke apa, sebab kita tak tahu orang dekat sana macam mana. Korang mesti beli permanent marker ni and then tulis nama korang, okay? Okay korang, lepas tu Laili beli juga basket yang macam ada pemegang macam ni. So nanti basket ni korang boleh letak dekat tempat baju almari korang. So korang boleh letak korang punya baju dalam ke, korang punya inner ke, korang punya anak tudung ke dalam ni kan. So dia jimatkan space and then nampakkan korang punya almari tu kemas. Tak adalah macam bersepak and bercampur-campur. Lepas tu Laili juga beli benda ni. Yang ni nak Laili suka sebab kan dia clear kan. So Laili beli. Mungkin yang ni adalah akan letak skincare lah sebab macam besar and banyak ruang. So dia akan nampakkan space Laili tu nampak besar and then nampakkan kemas dekat space Laili tu. Sebab tu Laili beli benda ni. Okay korang, and then Laili beli juga ni dekat Eco. Tapi ni Laili beli dekat Eco Plus tau korang. Sebab waktu tu Laili pergi Kuantan, so Laili nampak ni dekat Eco Plus. Cantik and dia punya payung ni nampak kukuh and kemas. Sebab tu Laili beli and dia sebab dia ada UV protection. So
I don't know lah betul ke tak, tapi Lily ambil je sebab dia macam cantik. So Lily ambil je. Okay, tadi semua barang yang Lily beli dekat Eco, sekarang nak tunjuk barang-barang yang Lily beli dekat Daiso. So the first thing is Lily beli benda ni sebab benda ni Lily nak beli untuk lapik almari. So kalau saya ada habuk ke apa, still ada cover yang boleh cover baju-baju korang daripada kena habuk tu kan. So Lily beli benda ni, nanti bila sampai sana korang gunting lah ikut besar, berapa besar korang punya almari tu. Okay, now move on dengan barang-barang yang Lily beli dekat DIY. Okay, the first thing Lily beli spray ni. Spray ni kenapa Lily beli? Sebab Lily ingat kalau Syah ada barang-barang yang warna dia tak sama tema dengan Lily, Lily nak cakkan warna putih. So cantik lah kan. So kalau macam yang ni, kan boleh lah korang cat warna putih ke, atau basket ni korang nampak cantik, korang cat warna putih. Sebab Lily beli kat DIY. Lepas tu korang, Lily beli hook yang jenis kecil macam ni. Nampak tak kecil? So sesuai korang-korang letak dekat belakang korang punya locker tu, belakang pintu locker korang. Dia tak kecil, tak besar sangat. So just nice untuk korang nak letak tudung ke, korang nak letak macam towel ke kan. So cantik yang ni. And then Lily beli juga botol ni. Botol ni kenapa Lily beli? Sebab Lily nak spray warna putih juga. And then Lily nak letak apa ni, macam bunga-bunga ke, daun-daun ke, cantik lah. Nanti meja belajar Lily macam kemas, saya nampak estetik gitu. Okay, dah siap dengan DIY. Sekarang Lily nak tunjuk barang-barang yang Lily beli dekat IKEA. First thing first yang Lily paling cari and paling nak sekali adalah roller ni. Sebab roller ni senang. Contoh kalau korang banyak rambut gugur ke kan, korang roller setiap pagi rambut gugur korang. And then kalau macam tempat korang berhabuk, korang roller je. So tak payah nak ambil punya pulah, ambil ni lah. Korang just roller je, nanti dah kemas. And then hari tu Lily cari dia punya refill, tak ada tau dekat IKEA. So Lily beli je yang ada dekat Daiso. Tapi dekat Daiso punya dia agak nipis and agak kecil sikit. Dia punya size tak sama. So tapi tak apa, Lily dah try, still boleh masuk. Cuma saiz dia lah agak kecil, tapi yang dia asal agak ada. And then Lily ada juga beli basket yang Lily beli dekat IKEA. Tapi malas lah sebab dia dah kemas. So itu je barang yang Lily beli dekat IKEA. Now Lily nak tunjuk barang-barang yang Lily beli dekat Watson pula. Tadi Lily ada pergi Watson. So Lily beli tisu ni. Tisu ni penting untuk korang bawa kalau korang pergi kelas. Sebab tisu ni lah yang akan membantu korang untuk lap meja ke, kalau apa-apa, lap tangan ke, lap muka ke kan. So mesti beli tisu kecil macam ni. And then jangan lupa beli wipe tisu macam ni kecil-kecil, supaya kalau korang nak wipe korang punya meja ke kan, kita kena keep hygiene. So sebab tu korang kena ada tisu kecil-kecil macam ni. Okay korang, itu saja barang-barang yang Lily beli dekat Eco, DIY, Watson. So kalau korang rasa korang suka dengan barang-barang ni, korang rasa penting barang untuk korang, korang pergilah cari dekat DIY ke Daiso yang berdekatan dengan korang. Okay, so itu saja untuk video kali ni. And see you guys for the next video. Bye-bye.